Oke. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan coba gambar tampak depannya aja dengan penggunaan constraint pada SolidWorks. Oke, ini tampak depan ya. Kita langsung saja. Kita pilih sketch. Maaf. Harus klik new dulu ini. Ini dokumen lama, klik new. Part. Oke. Ya, lagi loading. Kita pilih sketch, pilih front plane. Lalu di sini saya akan gambar bagian atas. R-nya adalah 25. Kita pilih center point arch. Oke. Kita pilih titik tengah, klik dari sini ke sini, kanan, select, kita pilih smart dimensi, kita pilih garisnya, kita kasih R25, Yamaha R25, 25, 25, enter. Oke, selanjutnya kita akan membuat R yang bawah yaitu R50. Kita pilih lingkaran saja, bawah, luruskan. Oke. Select, lalu kita pilih smart dimension, pilih garisnya, ketik 50 tambah 50, enter. Oke. Untuk jarak antar poin adalah 95, yaitu ini. Thread, thread, thread. Oke. Kita pilih yang namanya smart dimension. Kita klik di sini. Di sini kita kasih 95. 95, enter. Oke. Lalu kita akan membuat sebuah R 145. Oke, kita klik dari sini dengan sini. Lalu kita pilih yang namanya constraint vertikal. Oke. Sudah hitam ya. Karena sudah dikasih constraint. Lalu kita pilih aja deh. Lingkaran ya, pilih circle. Lalu kita membuat R125. Bebas. Lalu kita pilih smart dimension. Klik garisnya. Kanan. Bisa enggak? Enggak bisa. 145 kali 2 ya. 145 kali 2 karena R adalah D dibagi 2. 145 ditambah 145, enter. Des. Oke, kita akan menggunakan constraint tangent. Constraint tangent. Klik lingkaran. Dengan lingkaran kita pilih tangen. Oke, sudah tangen, saudara-saudara. Yang bawah, klik lingkaran yang bawah. Lingkaran yang paling gendut, kita pilih tangen. Oke, sudah tangen ya, teman-teman. Lalu kita akan lakukan mirror. Ya, mirror, ini mirror entities. Kita pilih line. Kita pilih line dari sini sampai atas. Klik kanan, select. Kita pilih line yang tadi baru saja kita gambar. Kita klik, pilih construction geometry. Lalu kita pilih mirror entities. Mirror entities yaitu pencerminan sketch garis ataupun circle ini. Oke, kita pilih entities to mirror. Entities to mirror berarti garis ini ya.
Terus mirror abut artinya garis acuan yang digunakan untuk mirror. Yang kita gunakan adalah garis yang tengah. Klik, oke. Terlihat kuning-kuning yang sudah jadi ya. Kita pilih centang. Setelah itu kita pilih trim entities. Kita trim, garis yang akan ditrim. Garis yang akan ditrim biasanya akan aktif berwarna kuning. Kita klik. Oke, ini hasilnya. Dan kita klik lagi sebelah sini. Ini hasilnya. Lalu kita akan trim yang sebelah sini. Kita juga akan trim sebelah sini. Oke. Cat is underdefined. Oke, klik kanan. Select. Underdefined. Berarti ada yang belum terdefinisi dimensinya. Kita akan cek. Klik garisnya. Apakah masih bisa diubah? Tidak bisa. Ini. Tidak bisa. Ini juga tidak bisa. Oke, kita akan smart dimension, pilih garis yang sini dan sini ya. Coba bisa enggak? Tidak bisa, over define malah. Klik. Oke, ketik ESC pada keyboard untuk membatalkan perintah dimension. Klik lagi. Klik kanan, delete. Oke. Saya juga masih mencari-cari ini mana ya. Oke. Saya ingat. Jadi bisa jadi ada garis yang double. Garis yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Contohnya ini ya. Oke, itu tuh. Nah, itu dia. Oke. Karena ini yang menyebabkan underdefined, maka kita klik. Oke. Kita klik titik sini sampai sini. Kita pilih namanya merge point. Oke. Masih underdefined. Maka kita klik garis sini dan garis sini. Kita horizontal. Oh, overdefined. Ctrl Z. Kita cek yang sebelah sini ya. Oke, yang sebelah sini masih biru juga. Oke, ya inilah yang menyebabkan underdefined ya guys. Ini ada garis yang tidak ketemu. Yang tadi diproses dengan cara tangent. Oke, pilihannya ada dua. Kita gabungkan atau kita hapus salah satu. Kita gabungkan aja karena yang tadi pertama kita perintah nya harus gabungkan. Kita klik garis yang biru ini dengan garis titik yang ini. Kita pilih merge point. Oke. Karena fully defined, biasanya gambarnya akan langsung seperti ini. Atau ketutup bidangnya lah, gampangnya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah apa ini namanya? PCD ya. PCD. Bagi yang tahu PCD, tulis di kolom komen. Saya lupa PCD itu apa. Kita akan membuat PCD. Caranya adalah kita klik lingkaran, circle. Kita klik dari tengah sini sebagai acuan. Kita geser dikit. Klik kanan, select. Lalu kita kasih ukuran. PCD-nya adalah R38. Kita pilih smart dimension. Klik garis atau lingkaran tersebut. 38 tambah 38 karena itu adalah dimensi. Enter. Oke. Lalu kita klik garisnya ya. Kita jadikan sebuah construction geometry. Oke, setelah menjadi construction geometry, kita akan membuat lingkaran kecil ini. Jumlahnya adalah 5 ya. 10, diameternya 10, jumlahnya 5. Kita klik lingkaran. Kita luruskan, klik di sini, lalu kita klik yang namanya smart dimension, kita klik lingkaran, geser titik, just kasih dimensi yaitu 10, enter, jeplak, there. Oke, setelah itu kita kasih constraint horizontal, klik titik dengan titik. Oke, sudah horizontal, ini ada tandanya. Oke, kita akan proses. Oke, setelah kita membuat
lingkaran yang kecil, kita akan memilih circular pattern. Kita pilih parameter atau titiknya. Titiknya di sini. Oke, poin 6 ya. Lalu kita scroll ke bawah, pilih entities to pattern. Entities to pattern artinya lingkaran mana yang akan kita pattern. Klik lingkaran ini. Jumlahnya ada 4, sedangkan di gambar jumlahnya ada 5 ya. Oke, kita klik 5 di sini. 5 enter. Lalu kita secara otomatis dapat menggeser agar sesuai dengan gambar ya, yaitu sudutnya 180. Oke, sudah 180 derajat. Lalu kita klik centang. Oke, sudah jadi. Tapi mas, ininya masih biru. Oke, nggak apa-apa. Kita kasih dimensi. Sorry, dimensinya harusnya 10 ya. Kita klik di sini, 10. 10. Enter. Oke, sudah 10. Lalu kita klik Smart Dimension. Oke. Agar ininya lingkarannya berwarna hitam, kita klik saja, scroll pada keyboard, tahan, pilih lingkaran lagi, pilih lingkaran yang ini, pilih lingkaran yang ini, lalu kita pilih fix. Oh, merah ternyata. Ya udah, over define, kita control Z aja. Oke. Enggak apa-apa, sebenarnya ini ukurannya udah sesuai sih. Lalu kita klik trim ya, untuk mengetrim di lingkaran yang dalam. Oke, Ctrl Z, sorry, salah motong. Trim entities. Trim entities. Centang. Centang. Oke, kita akan extrude. Gak apa-apa ya, kita extrude. Oke, kita extrude ya. Pilih fitternya, klik garis. Oke, pilih lagi yang ini, bisa nggak? Bisa dong. Oke, sip. Klik centang. Oke, sudah jadi. Nanggung ya, kita gambar semuanya aja. Kita pilih sketch. Kita pilih bagian yang depan. Kita pilih slot. Slot diameternya adalah 22. Panjangnya adalah 45. Oke, kita ke Smart Dimension. Lalu kita klik dari sini ke bawah. Panjangnya adalah 45 ya. 45 print. 45 enter jeplak. Oke. Dan slotnya adalah 22. Klik garis ini dengan ini. Kita kasih 22. 22, ayo 22, 22 enter. Des. Oke, sip. Selanjutnya kita akan menggambar yang bawah sekalian ya ini ya. Oke, diameternya adalah 50. Klik lingkaran dari sini, kita sorot agar tampil titik center dari lingkaran yang diameternya 50. Bebas, kita gambar diameternya berapa, lalu kita pilih Smart Dimension, pilih garisnya, kita kasih diameter yaitu 50. Enter. Kita akan gambar lagi lingkaran, pilih, lalu kita isi dengan yang tengah berapa ini, 31,8. Pilih Smart Dimension, kita pilih 31,8, enter, ceplak. Oke, kita finish sketch. Oke, kita exit sketch. Untuk yang atas kita extrude sampai tembus ya. Fitur kita extrude boss, kita pilih garisnya. Iya, kita putar balik. Jangan extrude boss, tapi kita pilih extrude cut. Sorry. Kita pilih garisnya. Putar balik.
putar balik sampai tembus. Just centang. Oke, sudah jadi. Kita akan menampilkan sketch-nya yang untuk acuan. Kita pilih show. Setelah itu kita pilih extrude boss. Pilih yang ini. Panjangnya adalah 50 ya. 50 ke depan. Kita ketik di sini 50, enter. Lo. 50. Ini ukurannya apa ya? Mungkin ukurannya inci kali ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita centang. Kita pilih extrude cut. Pilih yang sketch di tengah. Oke. Kita pilih midplane. Midplane. Tarik aja ya sini ya. Set. Oke, sudah berlubang. Lalu kita akan menggambar yang ini nih. Potongan kecil ini. Dalamnya adalah 12, tingginya adalah 7,1. Kita pilih sketch. Pilih yang bidang sini. Kita pilih rectangular. Oke. Di kanan, select. Kita pilih smart dimension. Kita pilih yang ini. Kita geser. Kita kasih dimensi 7,1. Lalu kita akan menggunakan convert entities. Convert entities yaitu mengkonversi garis bidang menjadi garis copy. Contohnya seperti ini. Convert entities. Kita pilih ini, lalu kita centang. Kita akan gunakan constraint tangent ya. Kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini. Kita pilih tangent. Oke, sudah tangent. Sudah fully defined. Kita akan ke filter, kita pilih extrude cut ya. Kita pilih yang ini. Oke. Kedalamannya adalah 12. 12, ketik 12, enter. Kita cut. Sudah jadi. Oke. Sudah jadi. Selanjutnya saya akan menyembunyikan garisnya ini. Kita hide. Oke. Sudah jadi teman-teman. Kita akan rubah warnanya. Kita pilih appearance. Appearance, pilih part. Kita pilih yang ini deh. Set. Oke, keren sekali. Kalian bisa catur di part ini. Oke, kita pilih isometric view. Set. Mantap kan? Mantap dong. Kita save. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. See you on the next video.